Tiga jenazah pekerja migran Indonesia yang meninggal di Malaysia kembali tiba di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang pada Selasa siang 26 September 2023. Jenazah dipulangkan oleh KBRI Malaysia menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-448. Tiga jenazah yakni almarhum Asbil Yakobus, 48 tahun, asal Kabupaten Sumba Barat, almarhum Stefanus Lagadoni, berusia 22 tahun, asal Kabupaten Flores Timur, dan almarhum Frans Sangamasan, berusia 50 tahun, asal Kabupaten Flores Timur. Ketiga jenazah dijemput menggunakan satu mobil ambulans milik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia NTT dan dua mobil ambulans RSUD Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang. Dari data yang diperoleh, diketahui almarhum Asbil Yakobus meninggal dunia karena kanker paru-paru pada tanggal 20 September 2023 di Rumah Sakit Lahat Datu Malaysia. Almarhum Stefanus Lagadoni meninggal dunia karena radang paru-paru disertai gagal ginjal akut pada tanggal 18 September 2023 di Rumah Sakit Jeli Kelantan Malaysia. Almarhum Frans Sangamasan meninggal dunia karena gagal jantung pada 20 September 2023 di Klinik Ung Cendrawasi, Bandar Cendrawasi Lahat Datu Sabah, Malaysia. Jenazah disambut oleh pihak BP3MI NTT, Suster Laurentina, pemerhati jenazah TKI, serta keluarga almarhum. Dengan tibanya jenazah hari ini, total jenazah PMI selama periode Januari hingga September 2023 sebanyak sekitar 110 orang. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Adi Mataratu, TVRI NTT.